jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Z2. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys penggemarku dimanapun anda berada. Saya ini berada di Sembalun. Saya mau menyaksikan kopi 4 sehat 5 sempurna guys ya. Ya, kita sama-sama menyaksikannya, nyarainya. Oke, siap. Tonton sampai habis guys. Ya, mampir di sini ya, oleh-oleh. Anak Gerinta guys. Langsung jamak nih. Ayolah. Luar biasa. Nah, ini ada kopi Sembalun ya, Aldo. Oh. Cokan kopi nih. Mantap. Untuk tenaga malam hari nih, Aldo. Selang jamak gitu. Biasa itu merang. Nih, Aldo. Coba dulu, ya. Mari tekaduk kelam nih. Gua kayak tekuat kek menangan. Kuat ge. Dua kali seduh nih. Oh. Kalau ngopi enggak bisa tidur, Bosku. Oh. Asli ini kopi Sembalun asli. Jadi ini bisa diseduh dua kali. Dua kali. Masih ada anunya di bawah kan. Ada epa-epanya di bawah. Oh. Jadi tinggal diseduh lagi. Dan ini habis nanti lagi. Udah lama ini kopinya nih. Sekitar udah lama kopinya baru. Oh, baru kopi seduh. Baru. Seduh, tapi kalau merek sudah lama mereknya. Oh, apa-apa nama mereknya? Merek kopi Robusta Mercy khas Sembalun ya. Oh. Ada Arabica, ada Robusta. Merek khas Sembalun tuh Mercy punya. Itu nama brandnya. Jadi kopinya sudah melalang buana sudah, Mas Bro. Nah, yang ada di Sembalun aja, tapi udah keluar kota. Coba ya, coba ini mau coba ya. Ini keluar ya. Mantap nih, ini khas Sembalun. Luar biasa. Ya silahkan mampir di toko kopi oleh-oleh Melsi. Ya Melsi. Bisa boleh-boleh untuk ke Jawa, Sumbawa, Bima. Khususnya NTB ya? Ya. Luar biasa. Luar juga boleh. Tinggal di boarding aja. COD bisa. Oh, bisa COD. Bisa COD. COD bisa. Langsung ke ownernya. Ya. Oh, langsung. Ownernya ada. Tidak ada perantara. Kalau ada perantara murah dia. Murah. Kopi murah meriah. Oh, kayak promo lah. Ini bosku nih. Tambah dingin, tambah enak juga. Kalau kopi sini ciri khasnya, kalau dia hangat, matang, enak. Enak. Kalau dia dingin lagi tambah enak. Oh. Lain dengan kopi yang sasetan, kalau udah dingin dia enggak enak. Iya. Dan jadi di seduh lagi kalau udah habis airnya seduh lagi. Dua kali seduh. Berarti ini apa namanya? Nambah ekonomis kita. Mantap. Ya, satu gelas bisa dua kali. Jadi begadang terus. Lagi snacknya buncis. Oh, snacknya buncis. Buncis itu satu bungkus bisa 10 orang. Oh. Yang ini bisa 10 orang. Jadi sama semua makanan ini awet. Sampai mana? Bawang. Tapi kalau ini yang namanya black garlic. Ya. Black garlic. Black garlic ini isinya hitam, Bosku. Bukan. Kirain bawang putih. Bukan bawang putih. Ini yang hitam isinya. Oh. Itu namanya black garlic. Oh. Ini buat untuk kolesterol. Yang tegangan darah tinggi, yang lagi jantungan, yang tiap perutnya lagi kembung,
masuk angin es makan ini. Oh iya. Ini untuk mak nih. Kalau dia mah dia makan ini harus. Ini rasanya manis, asam, pahit. Dia mempunyai ciri khas dia tiga rasa. Yang black garlic ini yang mempunyai ciri khas tiga rasa. Ada manis, ada asam, ada pahit. Kalau sekelas ini dia manis. Ada yang asam, ada yang pahit. Kalau dibilang rasa orang, rasanya nano-nano nih bosku. Boleh untuk laki, boleh untuk anak-anak juga boleh. Pecinta kopi, silahkan datang di toko Melsi di Sembalun. Nah ini langsung kopi Arabica, ya langsung ori ini original. Kemudian ini yang kedua nih Robusta khas Sembalun semuanya, ya di toko Melsi dengan ini bungkus daripada black garlic, ya yang tadi ini isinya luar biasa sekali nih. Ini untuk membantu darah tinggi, tumor, awet muda, tekanan darah tinggi ini semua nih. Wow. Ada nih peringatannya. Oh, oke. Okay. Ini fungsinya. Ya. Oke, okay, silahkan datang ke toko Melsi. Ya. Di sini udah tersedia semua macam kopi dengan black garlic dan ada Asitaba juga. Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe YouTube channelnya Aldo Zedua. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng biar tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya.